Syadrallun Mahkamah Syariah Aceh melakukan penandatanganan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Pencanangan yang berlangsung di aula lembaga tersebut ditandai dengan pemukulan gong oleh PLT Sekda Aceh, T. Helfizar Ibrahim. Pencanangan wilayah bebas korupsi menindaklanjuti perintah Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta keputusan Ketua Mahkamah Agung. Komitmen itu tidak sekedar di atas kertas, tapi dibuktikan dalam perilaku keseharian kita. Dengan semangat itu, maka instruksi Presiden nomor 9 tahun 2011 tentang rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tentu dapat kita jalankan. Sebelumnya kegiatan serupa juga telah dilakukan di berbagai lembaga di lingkungan pemerintah Aceh maupun instansi vertikal. Dari Banda Aceh, Mas Rizal, Serambi On TV.